Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semuanya. Pada video kali ini, Ibu ingin menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Bila kita amati di sekeliling kita akan dapat melihat banyak sekali keanekaragaman makhluk hidup yang ada di sekeliling kita. Dari mulai berbagai macam tumbuhan yang ada di pekarangan rumah kita, ada rumput, ada pohon mangga, ada belimbing, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam rumah kita sendiri, kita bisa menemukan adanya keanekaragaman, perbedaan rambut kamu sama ayah kamu, atau perbedaan warna kulit kamu dengan warna kulit ibu kamu misalnya. Dan kalau kita berjalan-jalan keluar rumah, tentu kita akan banyak sekali menemukan keanekaragaman makhluk hidup yang lainnya. Kita bisa menemukan berbagai macam hewan peliharaan, seperti ada kucing, ada anjing. Kemudian kita juga bisa menemukan serangga di sekitar lingkungan kita sendiri. Terlebih kalau kita pergi ke gunung, ke hutan, atau ke pantai. Kita akan menemukan berbagai macam keanekaragaman di sana, dari mulai keanekaragaman floranya atau tumbuhannya, keanekaragaman hewan-hewan yang hidup di sana, berikut juga keadaan lingkungan yang berhubungan dengan faktor-faktor abiotiknya, seperti suhu udaranya, kemudian kelembabannya, berikut cahaya matahari dan curah hujan yang sering terjadi atau menjadi iklim di daerah tersebut. Perbedaan-perbedaan ciri yang tampak pada makhluk hidup tadi dan perbedaan organisme yang kita temukan itu adalah keanekaragaman hayati. Maka keanekaragaman hayati yang disebut juga dengan biodiversitas merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Faktanya, di bumi terdapat 100 juta keanekaragaman makhluk hidup. Untuk memudahkan mempelajari keanekaragaman yang begitu besar, orang mengelompokkan makhluk hidup tersebut berdasarkan ciri-ciri yang ada yang akan dipelajari pada ilmu taksonomi dan klasifikasi makhluk hidup. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari tingkat keanekaragaman itu. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Perlu kamu ketahui bahwa gen merupakan faktor pembawa sifat yang dapat mengendalikan sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosomnya sendiri terdapat di dalam inti sel. Tubuh setiap organisme itu dibangun oleh sel. Maka, setiap organisme akan memiliki ciri-ciri yang ditentukan oleh gen tersebut. Baik sifat yang tampak yang disebut dengan ciri morfologi, ataupun sifat yang tidak tampak seperti halnya ciri fisiologi atau ciri proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Ciri morfologi yang ditemukan atau dapat dilihat oleh kasat mata ya, oleh mata kita, menyebabkan kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu memang terlihat beraneka ragam.
Bahkan di dalam satu jenis makhluk hidup saja, seperti halnya kita manusia yang memiliki nama Latin Homo sapiens, memiliki banyak perbedaan dari mulai warna rambut, bentuk hidung, tinggi badan. Demikian juga pada tumbuhan. Contohnya tumbuhan bawang yang memiliki nama Allium sepa itu bisa diwakili oleh bawang merah sama bawang bombay. Seperti kita ketahui, bawang merah itu berwarna merah, sedangkan bawang bombay sendiri berwarna tidak merah. Dilihat dari ukurannya pun, bawang merah berukuran relatif lebih kecil dari bawang bombay. Dan bila kita cium baunya, di sana kita bisa bedakan mana yang bawang bombay, mana yang bawang merah. Pada hewan pun sama demikian, keanekaragaman tingkat gen itu bisa kita temukan. Salah satunya sebagai contoh itu pada ayam. Ayam yang memiliki nama Latin Gallus sp, bila kita amati pada jenggernya, itu memiliki perbedaan atau variasi bentuk dan penampakan tentunya. Mari kita perhatikan gambarnya. Ada yang memiliki jenis jengger yang dinamakan pial ercis, ada pial mawar, dan ada pial tunggal. Tiga jenis spesies yang sudah Ibu sampaikan tadi itu mewakili dari keanekaragaman tingkat gen. Tentunya semua spesies memiliki keanekaragaman tingkat gen. Berikutnya, kita bisa mengamati keanekaragaman hayati tingkat spesies. Banyak tumbuhan yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang berperan sebagai bumbu dapur, ada yang berperan sebagai makanan pokok. Salah satu contoh tumbuhan yang paling sering kita temukan, bahkan buahnya sering berada di dapur kita, itu adalah tumbuhan cabai. Tumbuhan cabai memiliki beberapa spesies. Ada cabai merah dengan nama Latin Capsicum annuum. Ada cabai rawit Capsicum frutescens. Ada paprika Capsicum sp. Tiga-tiganya kita namakan cabai, tetapi mereka berbeda spesiesnya. Lalu pada hewan pun sama. Kita dapat menemukan beberapa keanekaragaman pada tingkat spesies. Contohnya adalah pada kelompok Panthera. Ada harimau, Panthera tigris. Ada macan tutul, Panthera pardus. Ada singa, Panthera leo. Demikian contoh dari keanekaragaman tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan. Tentunya banyak lagi, baik hewan ataupun tumbuhan yang berasal dari suku yang sama dengan jenis yang berbeda-beda atau disebut dengan spesies. Itulah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Dikelompokkan menjadi dua, ada ekosistem darat dan ada ekosistem perairan. Beberapa contoh dari ekosistem darat, ada hutan tropis, ada hutan mangrove, ada gurun, savana, tundra, pantai, taiga, dan lain-lain. Contoh dari ekosistem perairan, ada danau, ada sungai, ada laut dalam, dan ada laut dangkal. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini terjadi disebabkan karena kondisi lingkungan yang ada di sana, iklim yang ada di sana, yang dinamakan faktor abiotik akan mempengaruhi siapa-siapa saja dari spesies atau organisme yang mampu beradaptasi di lingkungan tersebut, yang disebut dengan faktor biotik, sehingga memunculkan interaksi di antara kedua faktor tersebut. Interaksi antara faktor biotik
atau komponen biotik dengan faktor abiotik atau komponen abiotik menghasilkan sebuah ekosistem. Maka perbedaan jenis lingkungan dan perbedaan jenis organisme yang hidup di dalamnya tentu membedakan antara ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lainnya, sehingga memunculkan keanekaragaman pada tingkat ekosistem. Selanjutnya, kita dapat mengamati berbagai macam contoh ekosistem darat dan ekosistem perairan beserta dengan karakteristiknya. Begitulah perbedaan ekosistem di berbagai daerah, tentunya sangat menarik untuk kita amati, terlebih apabila kita punya kesempatan untuk berkunjung ke ekosistem tersebut. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita mulai dengan ekosistem perairan, dan antaranya yaitu danau. Danau memiliki kelembaban yang tinggi. Kemudian, bersuhu sedang. Memiliki cahaya, sedang sampai tinggi. Flora yang hidup di sana, diantaranya ada eceng gondok, dan ganggang. Sedangkan fauna yang hidup di sana, diantaranya ada ikan, buaya, dan udang. Keanekaragaman tingkat ekosistem perairan berikutnya adalah sungai. Sungai memiliki kelembaban tinggi. Memiliki suhu sedang sampai tinggi. Begitu juga cahaya sedang sampai tinggi. Flora yang hidup di sana biasanya lumut. Sedangkan fauna yang hidup di sungai diantaranya buaya, ikan, dan juga udang. Keanekaragaman tingkat ekosistem perairan berikutnya adalah laut. Laut memiliki kelembaban yang tinggi juga. Memiliki suhu rendah sampai tinggi. Begitu juga cahaya rendah sampai tinggi. Flora yang hidup di laut biasanya ganggang dan rumput laut. Sedangkan fauna yang hidup di sana, diantaranya ikan, kura-kura, dan juga udang. Sekarang kita beralih ke keanekaragaman tingkat ekosistem darat, dan kita mulai dengan gurun. Gurun memiliki kelembaban yang rendah. Memiliki suhu sangat tinggi, berkisar antara 0 sampai 60 derajat Celcius. Memiliki cahaya yang tinggi dan memiliki curah hujan yang rendah. Flora yang hidup di gurun, diantaranya ada kaktus dan pandan. Sedangkan fauna yang hidup di sana, diantaranya ada kadal, ada ular, dan unta. Keanekaragaman tingkat ekosistem darat berikutnya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki kelembaban yang tinggi. Memiliki suhu yang tinggi. Dan juga memiliki cahaya yang tinggi. Hutan mangrove memiliki curah hujan yang rendah sampai tinggi. Flora yang hidup di hutan mangrove adalah tumbuhan bakau. Sedangkan fauna yang hidup di sana, diantaranya ada ikan gabus dan buaya. Keanekaragaman tingkat ekosistem darat berikutnya adalah pantai. Pantai memiliki kelembaban sedang hingga tinggi. Memiliki suhu yang tinggi. Dan juga memiliki cahaya yang tinggi. Pantai memiliki curah hujan yang rendah hingga tinggi. Flora yang hidup di pantai biasanya ada rumput, ada pandan, dan kelapa.
Sedangkan fauna yang hidup di sana, di antaranya ada kepiting, ada penyu, dan ada kerang. Keanekaragaman tingkat ekosistem darat, berikutnya, adalah, sabana. Sabana memiliki dua musim. Sabana, memiliki kelembaban, rendah hingga tinggi. Memiliki suhu, yang sedang. Memiliki cahaya yang rendah hingga tinggi. Sabana juga, memiliki curah hujan yang rendah, hingga tinggi. Flora yang hidup di sabana, bisa kita jumpai ada rumput, ada akasia, dan palem. Sedangkan fauna yang hidup di sana, di antaranya ada gajah, ada singa, ada kerbau, dan jerapah. Keragaman tingkat ekosistem darat, berikutnya, adalah, hutan tropis. Hutan tropis, memiliki kelembaban yang tinggi. Hutan tropis, memiliki suhu, sedang. Memiliki cahaya yang tinggi. Hutan tropis juga, memiliki curah hujan yang tinggi. Flora yang hidup di hutan tropis, adalah vegetasi tanaman berlapis. Sedangkan faunanya bisa kita jumpai sangat beragam. Indonesia sendiri merupakan suatu negara kepulauan terbesar di dunia hingga memiliki sekitar 18.000 lebih pulau yang membentang dari barat ke timur sepanjang kurang lebih 5.100 km dan tentunya memiliki keragaman ekosistem yang sangat luar biasa. Seperti ekosistem-ekosistem yang sudah kita ketahui tadi. Ekosistem yang berbeda, floranya juga berbeda, tentu faunanya juga berbeda. Kekayaan flora dan fauna tersebut membuat Indonesia diakui oleh dunia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Meskipun tingkat pertamanya diduduki oleh Brazil, maka Indonesia berada satu level di bawah Brazil untuk keanekaragaman hayatinya. Di samping itu, Indonesia pun memiliki flora dan fauna endemis yang sangat banyak. Faktanya dapat kita amati. Untuk mamalia menduduki peringkat kedua di dunia dengan 515 jenis dan yang 39%-nya endemis. Endemis artinya hanya ada di suatu wilayah dan tidak ditemukan di wilayah yang lain. Reptil peringkat keempat di dunia, 511 jenis
dan yang 150 jenisnya endemis. Antibi peringkat keempat di dunia, 270 jenis, 100 jenisnya endemis. Kemudian invertebratanya ada 2.827 jenis. Kupu-kupunya ada 121 jenis. Primata ada 35 jenis. Bahkan ikan air tawar tertinggi di dunia, sebanyak 1.400 jenis. Pohon kayu 155 jenis. Dan endemis di Kalimantan. Tumbuhan berbunga 25.000 jenis, jamur 420 sampai 12.000 jenis, serta paku-pakuan 4.000 jenis. Di samping itu, Indonesia pun memiliki keunikan di dalam keanekaragaman hayatinya. Faktanya, untuk flora dan fauna endemis yang memiliki keunikan, di antaranya ada siamang, hilabates, sindactylus. Ada bunga bangkai, Amorphopalus, Titanum. Ada bunga Rafflesia arnoldi, ada orang utan Sumatera, Pongo abeli, ada orang utan Kalimantan, Pongo pygames, ada macan tutul Jawa, Panthera pardus, ada badak bercula satu, Rhinoceros sundaicus. Ditemukan juga banteng, Bos javanicus, kera Belanda, Nasalis larvatus, burung rangkong, Buserus rhinoceros, anggrek hitam, Colone pandurata, Anoa, Bubalus, Depressicon, ada babi rusa, babi rusa, babi rusa, burung maleo, Macrocephalon maleo. Di samping itu, terdapat juga beberapa tumbuhan kayu yang endemik dan unik. Ada kayu eboni, Diospyros sp, ada kayu cendana, Santalum album, ada matoa, Pametia pinnata, ada sagu, Metroxylon sagu. Tidak kalah unik dari binatang, ada burung cendrawasih, Paradise sp, dan ada komodo, Varanus komodiensis. Demikian kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati yang disebut dengan biodiversitas, tentunya patut sekali kita bangga dan bersyukur. Kan kita berkewajiban untuk menjaganya agar tetap lestari, bahkan jangan sampai ada yang punah. Sebab tentunya sudah ada beberapa hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Seperti salah satu contohnya pesut mahakam. Biodiversitas memiliki peranan yang sangat luar biasa juga terhadap kehidupan manusia. Sebab seluruh dari kekayaan alam tersebut, keanekaragaman hayati tersebut, dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang menyangkut kehidupan manusia. Kita dapat memanfaatkannya sebagai sumber pangan, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan lauk-pauk yang hidup di perairan Indonesia. Juga bahan sandang, ada kapas, ada bulu biri-biri, ada benang ulat sutra, dan ada pisang abaka. Untuk bahan bangunan, dapat digunakan kayu jati, sengon, eboni, merbau, kruing, bangkirai. Semuanya bisa digunakan untuk membangun rumah atau membuat perabotan atau furniture. Juga untuk digunakan sebagai bahan obat-obatan, sangat banyak. Ada sirih, mengkudu, jahe, kunyit, adas, dan lain-lain. Untuk keindahan pun, karena memiliki nilai estetika seperti ikan hias, ada lohan, ada koki, dan tentu bervariasi tumbuhan berbunga yang sangat banyak ragamnya. Semua merupakan plasma nutfah bagi kehidupan manusia, khususnya untuk alam Indonesia. Oleh sebab itu, peran manusia terhadap lingkungan amat sangat diharapkan
yang berkaitan tentunya dengan hal-hal yang menguntungkan bagi alam dan kehidupan manusia itu sendiri. Kegiatan manusia yang menguntungkan seperti halnya reboisasi, penanaman hutan kembali yang sudah gundul, kemudian ada penangkaran beberapa hewan agar mereka tetap dapat terlindungi dan berkembang biak di area penangkaran, kemudian dilakukan perkawinan silang untuk mendapatkan spesies unggul ataupun untuk menghasilkan spesies baru. Juga dapat dilakukan perlindungan alam baik secara in situ atau secara ex situ. Secara in situ, apabila hewan dan tumbuhan itu dilindungi dan dipelihara pada daerah tempat tinggalnya asal atau disebut dengan habitatnya. Contohnya ada Taman Nasional Baluran, ada Bunaken. Sedangkan secara ex situ, pelestarian itu dilakukan dengan cara memindahkan hewan ataupun tumbuhan dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Seperti di kebun binatang, di kebun plasma nutfah, atau di kebun botani. Pun terkadang banyak juga kegiatan manusia yang justru merugikan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia, seperti melakukan penebangan hutan secara liar, kemudian pencemaran lingkungan, pertambangan, dan seleksi. Pemilihan bibit untuk mendapatkan bibit-bibit terbaik dengan mengabaikan bibit lainnya itu juga menjadi kerugian buat keanekaragaman hayati. Karena tentunya bagaimanapun sifat dari suatu tumbuhan itu seharusnya tetap dilestarikan sebagai kekayaan plasma nutfah.
Demikian uraian tentang keanekaragaman hayati Indonesia atau biodiversitas. Semoga kalian dapat memahaminya, menyadarinya, dan ikut menjaga melestarikannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Barangkali ada yang membutuhkan video ini. Salam!